Halo guys, kembali bareng aku, Mamat JR. Jadi guys, kemarin banyak yang nanya ke aku. Gak banyak deh. Ada beberapa orang yang nanya ke aku, gimana sih cara download atau pasang texture pack di Minecraft Java guys. Nah, jadi nanti aku bakal kasih tau kalian caranya bagaimana. Stay tune dan nonton videonya sampai habis guys. Oke guys, pertama-tama kalian ke Chrome, lalu aku sih downloadnya di YouTube ya. Aku biasanya downloadnya di sini guys, di channel Notrodan ya. Nah, kita cari dulu yang bagus yang mana. Oke, yang ini nih bakal download. Nah, kalau udah kalian tinggal tampilkan dalam folder. Nah, ini kan udah di gini nih. Nah, kalian pencet Windows sama R. Nah, pencet bersamaan, lalu tulis persen app data persennya. Aku udah pernah tulis ya, udah sering. Nah, oke. Nah, kita kecilin gini. Habis itu kalian buka ke bagian Minecraft. Aku gede deh. Kan Minecraft. Habis itu kalian masuk ke bagian resource pack. Nih, resource pack. Udah. Ini kan masih kosong nih, guys. Nah, kalian langsung aja klik kanan terus copy. Habis itu ke sini. Nah, kalian bisa klik kanan terus paste atau Ctrl plus V. Kalau aku Ctrl plus V biasanya. Dah. Nah, bagi kalian ya misalnya nih kan ini masih zip nih. Bagi kalian yang langsung mainin tapi kalian langsung mainin nih. Nah, enggak ada tulisan resource pack ya di Minecraft ya. Nah, kalian tinggal ekstrak aja. Caranya klik kanan terus ekstrak here. Gini. Tapi misalnya bisa ya tanpa diekstrak juga bisa. Oke. Kita langsung masuk ke Minecraft ya. Nah, guys, setelah itu kalian kalau enggak langsung ke option atau masuk game dulu atau terus pencet option resource pack. Nah, ini udah ada nih Naruto 16 kali zip. Nah, kalian tinggal ini aja terus done. Tungguin sampai loadingnya selesai. Nah, guys, udah selesai. Nah, ini texture pack-nya beneran bisa ya. Oke. Mungkin kita bakal coba main di praktis. Oke guys, mungkin segitu dulu ya video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you next time. Bye-bye.